Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa binti Muhammad Kidil. Saya dari SMKJ Lai Kuala Pilau. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan bab 3.5 iaitu sukatan membulat. SK saya iaitu standard kandungan ialah 1.2 panjang lengkok suatu bulatan, iaitu menentukan panjang lengkok, jejari dan sudut tercangkum di pusat bulatan. Okey. Untuk memudahkan saya menerangkan, okey, sila perhatikan rajah yang akan saya bentangkan. Okey kawan-kawan, ini bulatan yang telah saya lukis. Okey, abaikan tulisan di tepi itu. Okey. Okey, ini adalah jejari, yang ni adalah jejari. Okey. Kalau yang ni kita panggil dia panjang lengkok. Panjang lengkok ada dua. Kalau panjang lengkok yang pendek itu dipanggil panjang lengkok major. Major. Okey, kalau yang yang panjang dipanggil panjang lengkok minor. Okey, dan terakhir sudut tercantum. Okey, sudut tercantum pula berada di bahagian ini. Ini dipanggil sudut tercantum. Okey, okay, kawan-kawan. Saya harap apa yang saya bentang kepada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okey. Sebagai latihan, sila buka buku teks muka surat 7. Soalan 1 A dan B sahaja. Okey, sekian, terima kasih.